Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposit koin kripto di CoinEx lewat toko kripto ya. Atau bahasa lainnya itu cara transfer koin kripto dari toko kripto ke CoinEx. Oke, langsung aja di sini aku sudah siapkan aplikasi CoinEx dan juga toko kriptonya. Pastikan kamu sudah memiliki kedua akun tersebut. Nah, sebagai contoh di sini aku mau transferkan atau deposit koin Sui dari toko kripto ke CoinEx. Oke, pertama kita cek dulu di toko kriptonya. Untuk Sui-nya di sini aku memiliki sekitar 247 Sui atau setara 8.700-an. Kita coba transferkan sebagian ke CoinEx. Karena di CoinEx di sini aku gak ada Sui ya. Atau ada? Lupa lagi. Oh, gak ada ya. Di sini cuma ada Uniswap dan juga USD. Kita tambahkan koin lagi di spot ini yaitu Sui. Jadi untuk caranya, di CoinEx, di beranda kamu pilih aja menu store di sini, klik store. Kemudian di sini kamu cari Sui ya, di sini aku tadi cari Sui, jika gak ada, kamu klik aja pencarian di sini, tik Sui. Nah kayak gini, Sui, pilih koinnya. Kemudian untuk jaringannya, karena ini layer 1, jadi jaringannya Sui, gak ada opsi lain. Nah, maka nanti akan muncul untuk alamat setorannya. Kamu bisa salin untuk alamat ini. Ataupun di scan barcode juga bisa ya. Biar lebih mudah bisa di scan aja. Namun kita menggunakan alamat yang disalin tadi. Di sini di aplikasi CoinEx minimal setorannya itu 0,03 Sui. Dengan jumlah konfirmasi 30 blok. Dan penarikannya 120 blok. Oke, jika sudah disalin untuk alamatnya. Kita kembali. Buka aplikasi toko kriptonya. Kemudian di dompet di sini di toko kripto kamu klik penarikan. Cari Sui. Ini dia Sui. Untuk jaringannya samakan ya. Jadi jaringannya harus sama di sini. Sudah sama Sui. Kemudian untuk alamatnya kita tempelkan yang tadi dari CoinEx. Dan untuk jumlahnya mau berapa nih? Untuk minimal di toko kripto itu 1 Sui ya. Sebagai contoh aku mau kirim 30 Sui aja. Dan juga kamu harus masukkan nama serta alamat tujuannya. Oke, kita isi dulu untuk nama dan alamat tempat tinggal penerimanya. Nah, jika kamu mengirim ke diri kamu sendiri, kamu bisa centang di sini. Maka nanti alamatnya akan berubah dengan nama dan alamat kamu, kayak gini. Oke, gak apa-apa, biarin aja seperti ini ya. Kemudian untuk biayanya itu cuma 0,06 Sui ya, jadi murah banget. Dan yang akan diterima adalah 29,94 Sui. Oke, langsung aja kita klik penarikan. Verifikasi keamanan, di sini aku menggunakan Face ID biar cepat. Kita verifikasi dulu untuk keamanannya. Sip, dan ini dia untuk penarikannya sedang dikirim ya. Silahkan ditunggu aja untuk pengiriman 30 Sui ke CoinEx. A few moments later. Oke, setelah menunggu sekitar 1-2 menitan untuk transfernya sudah berhasil ya. Kita coba cek di aplikasi CoinEx. Kemudian masuk ke aset. Nah, di sini bisa dilihat ya. Sudah ada Sui sebesar 29,94 atau setara 67,61 USD. Oke, jadi untuk transfernya sudah berhasil ya dari toko kripto ke CoinEx seperti ini. Begitupun untuk koin-koin yang lain caranya sama aja. Segitu dulu aja, semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.